Nah, berikut adalah video sebelum saya tanami. Dan ini adalah video setelah saya tanami ini, teman-teman. Terlihat tanahnya pun pada senang sekali ya, airnya ditutupi oleh tanaman di atasnya. Saya tumpang sarikan. Bawahnya sebelah sini adalah kacang tanah warna merah, kulitnya merah. Sebelah sini adalah crystal apple cucumber atau timun crystal apple ya. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Sudah berbuah kebetulan ya. Ada durinya di bagian luar kulitnya. Ada durinya. Ini nanti kalau dimakan harus dikupas ya. Karena saya tidak mau memakan durinya. Sudah ada beberapa yang muncul buahnya ya, teman-teman. Kalau di atas kita bisa lihat ada yang gede banget. Itu nanti akan saya biarkan untuk menghasilkan benih baru. Jadi bijinya nanti akan saya kolek dan akan saya simpan untuk menanam mungkin di sebelah sana yang sedikit agak teduh ya. Seperti yang kita ketahui, kalau timun-timunan, keluarga timun, mereka memang rakus sekali akan pupuk. Jadi sebelum saya tanam, sebelum saya pindah tanam, saya siapkan dulu gedebok pisang yang sudah busuk atau akar-akar pisang itu yang sudah busuk ya, teman-teman. Akar-akar pisang itu sudah busuk, saya cungkir, saya pacul ya, saya ambil. Bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Lalu saya pendam ke dalam tanah dan saya berikan patokan. Jadi saya tahu di mana saya meletakkan menimbun si akar gedebok pisang itu ya. Dan setelah 2 minggu kemudian, barulah saya transplant, barulah saya pindahkan dari bibit dalam pot ini yang sprotnya hanya sehari saja mereka sudah sprot. Lalu saya pindahkan di sampingnya, ingat ya, di sampingnya, bukan di atasnya si gedebok akar pisang tersebut, tapi di sampingnya. Nanti kalau sudah gede seperti ini, akarnya kan kemana-mana nih, akarnya ke kanan, ke kiri. Makanlah itu si pupuk yang sudah saya siapkan. Begitu ya, teman-teman. Karena pohon ini merambat ya, teman-teman. Seperti ini rambatannya kecil. Itunya kecil. Jadi saya persiapkan dengan pagar jaring ya. Jaring pagar ayam. Ini saya letakkan di tembok. Jadi vertikal ke atas. Dan hari ini usianya sudah. Ini saya pasangnya cepat kok. Masangnya cepat sekali. Lalu bagian bawah saya taruh ini dan saya tarik. Ini teman-teman. Seperti ini saya tarik. Saya taruh teralis ya. Dan setelah 2 bulan hasilnya seperti ini. Cantik sekali. Sudah ada mungkin 6 ya buahnya ini. Perdana nanti akan saya panen. Yang bagian atas yang gede itu bisa terlihat. Gede banget itu nanti akan saya biarkan. Agak tua ya, baru saya petik untuk menghasilkan benih baru. Itu super sekali tuh nanti benihnya. Akan saya simpan untuk menanam mungkin di sebelah sana atau di sebelah sana yang tidak terlalu panas. Fakta dari buah kristal timun ini ya, teman-teman. Menurut saya loh ya, saya tidak tahu untuk yang lainnya. Jadi ini kan kebetulan di atas ada teduh-teduhnya nih, teman-teman. Ada penopang, ada tanaman yang tumbuh di tanamannya milik tetangga. Ini ternyata memberikan benefit kepada tanaman si timun ini ya, teman-teman. Sebelah sana tidak ada teduh-teduhnya, jadi daunnya kelihatan kekuningan gitu, terlalu panas ya. Buahnya pun tidak terlalu banyak ketimbang yang ada peneduhnya di atas. Jadi terima kasih untuk tetangga ya. Untuk polinasi, hewan apa aja yang suka mempolinasi ini, teman-teman? Ada hummingbird, moth, keluarga dari hummingbird moth seperti ini. Bentuknya ada belalainya, suka mengambil nektar di dalam. Sebagai penggantinya dia juga mempolinasi dari bunga satu ke bunga lainnya. Lalu ada lebah biru, ada bumblebee, ada juga kupu-kupu ya. Sepertinya banyak juga serangga lainnya yang tidak saya lihat ya. Kebetulan saya tidak melihatnya. Lalu untuk kalau kita lihat di sini sudah ada ulatnya nih, teman-teman. Ada ulat dan juga ada ulat yang memakani dedaunan. Karena ini secara organik ya, kita share sama
hewan-hewan serangga lainnya atau insek lainnya atau hama lainnya. Hama apa aja yang datang? Ada hama ini ya, putih-putih di daun. Namanya adalah powdery mildew. Jadi di bagian daun ini, bagian atasnya daun itu sudah ada putih-putihnya. Bisa terlihat daun yang sehat hijau seperti ini dan daun yang kena powdery mildew seperti ini, teman-teman. Gampang banget ini untuk memberantasnya. Jadi kita tinggal potong saja bagian yang terkena atau di bagian sininya ya, di bagian mulai dari cabangnya. Saya potong lalu saya buang. Ingat, jangan ditaruh di kompos atau jangan digunakan untuk pupuk, nanti bisa menyebar kemana-mana. Jadi saya buang ke tong sampah di depan rumah. Baik, hari ini akan saya panen ya teman-teman. Akan saya nyicip karena saya juga belum pernah menyicip buah dari kristal timun seperti ini. Ini akan saya potong ya, saya ambil pisaunya dulu. Ini ya buahnya. Mungkin bisa digaruk seperti ini pakai pisau. Ya, bisa. Nih, menghilangkan durinya ya, teman-teman. Buang durinya. Sekarang kita coba iris dari sini. Seperti ini, teman-teman. Kayak timun ya, memang timun. Akan saya coba. Rasanya lebih enak dari timun ya, teman-teman. Kayak melon, kayak timun. Do you want to come and have a taste, darling? Yeah, sure. Take one of these down. Yeah, be careful with the... You can take the small one, yes. And then you can scrub the outside. There's a sparkly things. Scrub it like that. Yeah, with that. And then try a bite and let me know what do you think. Should I bite it now or should I... Wash it first. No, it's organic, so you don't have to wash it. Yum. I think it tastes like a little bit like melon, a little bit. And cucumber. Good? It's really good. We need to wash this off first. Dia gak mau makan durinya. Okay. Alright. Tastes fantastic. Yay. Nanam dari biji. Senang sekali suamiku. Yumbo.